Iku kalau rencalik sawalamat tu bentuk bayang-bayang pono ma. Tapi kalau rencalik dua mato padang parinya perik pono ko ma. Pon, pono, kemarilah. Siapa ya? Perasa nggak kenal tu? Dari ma, menduju saya ma. Dari kantor polisi ya. Buang mentang-mentang baru keluar dari kantor polisi nggak tahu ya Den Lai. Hei, unjui ma. Uang pasti lo tahu kan masalah Den? Apa masalah? 351, 365. Indak, 332. Enak siang lah Rian. Baik kalau ada cerita enggak? Angosol harap Pak Mantu. Siap 86. Babi dua tarui ke muaro. Rabat diosoh cari Tomasua. Iko ta jadi bana jodi riambo matuane. Ajar penuh. Oke. Buayo mati digigit sapasan. Kulitnya diambil pambuwek tarompa. Kama malu kak denandokkan aib tak jadi bana di dalam keluarga. Keluarga mau masalah tarwi ma. Eiko kak dilanjutkan cerita ku apa indak karena waang ko tarwi memojokkan den. Ayo, mainkan. Dan disabui nan dibaritokan tumpak kepada diri ambo ado adi ambo cewek surang bernamo iolola. Adik kesayangan ambo bana dari ketek ma'alun kami cuma dua orang kakak beradik. Ayah kami lah meninggal sama solola ko dalam kandungan. Ayah kami meninggal mendadak dek gara-gara tak kajuk mandang balon malatui. Dur! Dek apa angko? Tapi balon malatui. Ayo, super jantung dan dewa ang. Sorry penuh. Kok tantang lola ko nan kadi sabui. Lola ko laye dulu sangat dramatis. Inyo laye di dalam angkot. Kece amak den lola ko laye nyo sonsang. Itu mangkoknya lola ko bisa muri urang. Kini ko lola beransur dewasa. Sadang sekolah di SMA. Kok sayang den ka lola nan kadi sabui. Tantuntung bana sayang den ka bake lola. Ma'alun lola ko si bunsu indak kabar dia lagi. Apo kandaknya ambo turui kan sampai-sampai bini dan cemburu kabake lola. Karena lola ko terlalu dimanjokan bana. Minta ape lola ambo balikan. Minta Honda lola ko ambo kreditkan pulo Honda trial 250 cc. Ceknya lola ko hobi trabas. Tapi apa kadayo Honda Trail tabang samo jo lola ka dalam tabe. Keceknya suko memelaro anjing. Ambo balikan pulo anjing untuk lola. Ambo pesan khusus langsung dari Garut, Jawa Barat. Itu anjing peburu balian ma. Anjing rebul balian. Ma tau den. Nampan tiangkan anjing juo ma. Itu ambo dek sayang kabake lola. Sado kandaknya selalu ambo kabulkan. Tapi dek tahu lola ko ambo terlalu sayang kabake nyo. Parangai lola ko main keingke la acok pulang malam mai. Biasalah anak muda mah.
kadang kalau malam minggu lola kok pulangnya subuh inyo ikut balap liar di jalan raya. Enan sekolah bak itu pulo labak cando ayam gadi batalu. Kadang masuk kadang indah. Kok bak pacar bak itu pulo sumbarang kanai sajo indak nyosot terlaki-laki terlebih dahulu. Pada suatu hari ketika tu aden sedang duduk ditampek pakai rambut alias barbershop. Sambil menunggu nomor antri tiba-tiba amak den mana telepon. Halo? Halo Pano? Ayo mak? Ba mak? Apulang ke rumah dulu? Pada masalah barek kua? Ayo mak? Aden OTW? Apelan suang mati aden bakato ke tukang pangke. Awak pulang dulu dah. Iku ada masalah darurat kau dah. Dek kau kasih kau balik. Ayolah dah. Itu kecek tukang pangke. Kuci kontak lah di beyong. Starter ronda ambo idukkan. Ambo meluncur ke rumah mandekan dua ngai. Hai. Ambo harap-harap cemas kau mai. Apo bananan tak jadi. Taronyo ambola sampai di mungko rumah amak den. Kironyo amak den las tembai menunggu den di tras rumah. Bakato aden katiko tu matuane. Ah, apa masalah mak? Edang ade waang pono elo-elo. Iku ade waang si lola melarui bana perangainyo. Inyo bapacar jolaki urang nan banamo iyo prengki. Tadi pagi nyo serang dek bini prengki tu ke rumahku. Itu kece ama aden. Mendang ama aden manyabuk namo prengki. Aden kota kaju darah de langsung mengalaga. Emosi den langsung nanya ke ubun-ubun. Karena aden kenal bana jo prengkiko. Prengkiko kamponyo sebala kampung ambo. Kami aco bana basobok kalau batan yang bola futsal. Inyo pulo prengkiko dulu nan mematahkan kaki den. Kece orang kampungnya prengkiko memang terkenal playboy cap macan. Bininya ala 27 orang. Dek karano prengkiko memakai pemikat ayam mani gajah. Sementara kerajo prengkiko hanya memalak piti supir angkot. Bakato aden kebaki amak den ketiko tu. Atu manyo lola kini mak. Elai di dalam kamar, tolong amak panggilkan ada nio mengecek bana jo si lola. Lolanya panggil dia amak den. Lola! Lola! Ya mak! Lola menjawab dari dalam kamar. Kamarilah! Kamarilah kau! Kuda kau penuh ni mengecek jekal kau. Keluarlah cando si lola dari dalam kamar. Lah duduk lola sabala ambu. Bakato ambo kabake lola ketiko tu. Oi lola dang adek kau elok-elok simakkan bana jale-jale. Adenio batanyo kabake kau. Tolong kau jawek dengan jujur. Apa batua kau pacaran sama prengki? Menjawek lola ketiko tu. Iyo dah. Itu kecek lola. Apa bana nambek kau suko ka prengki tu? Sementara prengki tu alah 27 orang bininyo. Kok karajonyo indak jale. Kau juo be ekonan kata niayo lola. Tolong kau pikirkan elok-elok. Sebelum kau menyasa kemudian hari. Apa mato kau lakane katarak lola. Indak bisa mencari laki-laki yang lebih baik daripada prengki. Manjawe candonyo si lola. Tu baju leda. Wah cinto bana kau udah prengki. Kami dah ingin doda dipisahkan. Cinta lola tu lah mendalam mana kebaki udah prengki. Janggu udah prengki tu ha, dan mempesona. Tak bisa do lola melupakannya.
Lola tuh dah suka kepada cowok yang lebih dewasa, yang lebih mempunyai jam terbang yang lebih tinggi. Ibaratkan kudo dah, udah prank itu sama aja kudo pacu. Itu makanya dah, pilihan Lola jatuh kepada udah prank. Udah prank itu mempunyai karisma tersendiri dibanding laki-laki lain. Perhatikannya dah, udah pelempek jam ke bagi Lola. Walaupun seminggu udah prank tidak mandi-mandi, nyo tetap ganteng bagaikan artis Korea. Tidak ada laki-laki lain yang bisa menggantikan sosok udah prengki. Oh manjawe aden katiko tu. Oh lah santian kau kini yo. Lah pandai lah kau mendikte den tentang laki-laki. Dulu ada kau makan karak daripada kau mah. Lah saja apa bon kau jinyo. Dak ada doda. Kami main-main tapi jurang senyo dah. Jatuh ke penuh. Dak den donan main tapi jurang. Jan menyolo-nyolo juwaang. Ah lanjutlah. Sesudah mendengar Lola mengecek tadi, aden emosi dibueknya. Pokoknya kalau kau tak nak menurunkan kecek dan barangkik kau dari rumahku. Putus hubungan kita ke Kak Beradiat. Sabah, penuh sabah. Tak bisa sabah-sabah iko masalah harga diri dan lejelah dah. Kaden lo penuh medok ma. Karena waang tu menyolo-nyolo saja. Santai lah bro, baper bana ma. Mencolia aden berang Lola ku langsung manggok lari ke dalam kamar. Aden bakato kamak den. Oh ya mak dah ngade amak. Biarlah aden cari mak si prengki tu kini ku juo. Biar den selesaikan secara jantan. Amak doakan saja mak semoga indak terjadi apa-apa pada diri den. Ayolah amak mangen sama coba dak nan lagi orang beralik ke batang lu. Itu kece amak dan pai ke dapur belakang. Nak dan langsung pai barangke mencari prengki. Setelah dan searching di map Google. Setelah dan searching di map Google keberadaan prengki terdeteksi. Kironyo prengki ko sedang barado di lapau minum kopi. Aden langsung meluncur ke TKP. Indak lamo diantaronyo dalam perjalanan. Ambola sampai di lapau tampe prengki maonggoh matuane. Prengki langsung denariak katiko tu. Prengki, disikuang kiro ya. Nampak ambo prengki tak kanji. Prengki bakato kebakeden. Wah ampo no, mimpi apa semalam kau? Kemari yang mencari den, ada prek tak? Prek-prek amaang. Menjawek cando iyo si prengki. Emosi boleh emosi pono. Tapi jangan bawa-bawa amak. Apa masalah ha? Bakato aden katiko tu kepada prengki. Ini ba itulah dewa am prengki. Ada langsung sajo to the point kabake waan. Wa pacaran kan jadi den. Manjawe cando prengki. Indak ador pono. Ami bekawan sajo nyo. Ndak usah waang susun. Ndak usah waang mailak prengki. Lah banyak nampak de orang. Waang tu berdua jadi dan bermesra-mesraan di Bukit Lampu. Bakato candonyo prengki. Maaf no, mungkin salah orang. Ndak usah waang mailak prengki. Pokoknya mulai detik iko waang jauhkan adik den. Ndak usah waang tamu-tamu jo adik den. Kalau waang masih berbohong jo adik den, waang berurusan jo den. Kapan perlu kita duel maut? Tolong waang camkan itu. Oke? Okay? Oke. Okay. Baak waang pulo naman jawe. Tapi duel maut. Ndak jawa ang aden duel maut, tapi aden duel maut jo prengki. Kalau jawa angko aden berduel maut sama saja aden berduel maut jo ruak-ruak tapi sawah. Kareh mah. Habi hari baganti hari. Abi minggu baganti bulan. Lah dua bulan lamonyo semenjak peristiwa itu. Dan hubungan adik dan Lola sama prengki semakin menjadi-jadi. Diramba parak diramba diramba basa mak juo. Ditagah lai ditagah semakin ditagah semakin manggilo mai. Ba,
bantu anak kena muda lo, Ma. Adalah bis ide bak acaranya memisahkan Adik dan Jo Prengki. Kurang ko diam-diam tetap menjalan hubungan gelap. Nampaknya Prengki ko ndak takut Jo Garta Den, nganggap saja Garta Den Garta Sambalado. Lepane Aden de papikir tiba-tiba tabik saja pangana Aden. Hanya pai kadukun solusi satu-satunya untuk bisa memisahkan Prengki sama Yolola. Aden cuba pai kadukun, ada dukunan hebat di daerah si Junjong. Lah sampai candonya ambo di rumah dukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Silakan duduk. Makasih kun. Bakato dukun katiko tu. Apa yang bisa ambo bantu, Pak? Serupu iko kun. Ambo ingin memisahkan adik ambo Lola sama Prengki. Oh, itu gampang tuh nyo. Itu masalah geliang. Lebok fotonyo. Laikun. Foto Prengki sama foto Lola ambo agiakan ke bake dukun. Bakato ambo ke bake dukun katiko tu. Ah, bakir kira kun. Lai bisa kira-kira orang kau dipisahkan kun. Manjawek candonyo si dukun. Bisa saja tergantung maharnyo. Kalau maharnyo gadang, berkemungkinan besar bisa berhasil. Tetapi kalau maharnyo ketek, ambo tidak menjamin hasilnyo akan memuaskan seperti yang diharapkan. Dan cek lai jaminan dari ambo, kalau indak berhasil garansi uang kembali. Bakato ambo katiko tu. Ah, kira-kira barang maharnya kun. Manjawe candonyo si dukun. Iko harago kita sama kita. Cukup maharnya 5 juta saja. Itulah diskon 30% daripada harago biasanya. Bakato ambo katiko tu. Oke lah. Kalau baik itu kecek dukun, ambo bayi DP separo dulu. DP ambo agiakan kabake sudukun dan ayi di dalam botol lah nyobaco-bacokan. Aiko pak, ayi ko apa masukkan ke dalam minuman Lola? Itu kata dukun. Jadi pak, itu kata ambo. Ayi ambo terima ketika tu. Ambo siap-siap kabarang ke pulang menuju rumah ambo mai. Mudah-mudahan usaha sekali ko berhasil. La pamit cando nyambo kabake dukun. La pulang cando nyambo menuju rumah mande kandung. Ayla sampai cando nyambo di rumah ambo. Ambo praktekkan ubek dukun tadi. Ambo masukkan air ke dalam minuman Lola mai. Ambo tunggu reaksinyo. Seminggu sampai dua minggu indak ado jua reaksinyo. Gironyo aden kaneota sajo dek dukun tu tadi. Indak den sangko rigo-rigo, pipi sinanduang memakan padi. Indak den sangko bak cando iko, kironyo Prengki. Nyobawak Lola lari, bay. Ado karate batuliskan yo di dalam kamar. Bunyinyo sebagai berikut. Ama, Lola pay dulu yo, Ma, jauh udah Prengki. Jangan Lola dicari, Mak. Lola mencari kebahagiaan. Jo pria sejati pilihan Lola. Itu bunyi surat yang dituliskan sama Lola. HP Lola indak bisa dihubungi. Kain Lola nyobau kasadonyo dan barado di dalam kamar. Aden tanyokan kabake bini Prengki ba itu pulo. Keceknyo Prengki ko hilang tanpa berita. Aden lapani amak den ba itu pulo. Akhirnya ambo melapor ke polisi.
Kecek polisi, prengki kok bisa dikenakan pasal 332 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Karena prengki telah membawa kabur anak orang. Dan polisi juga mengatakan prengki kola banyak catatan kriminalnya di kantor polisi. Inyo pernah prengki kok mencilok kain urang di jemuran. Pernah juga mencilok garobak sate urang. Semenjak aden resmi melapor ke polisi nan prengki ko DPO sampai kini alun basopo antah di mano. Keberadaan Lola adik denei. Ayah dan pasang sayembara siapun nak menemukan adik dan Lola. Akan ada nagia imbalan, ada traktir makan katan durian sapuenya. Plus kalau laki-laki ambo nikah kalansuang sama Lola. Tetapi kalau padusinan menemukan si Lola, kawin jo ambo. Kacau panoma, tu dan ba, tu ada nak pikian lah. Wah, angla dan pikian, ango sosial rabak bang tu. Sampai tubuh benang. Ang habis manis di urang samui mah. Tapi ya kawan. Tubuh mesti tidak angkai. Awak di pesawang mah. Nang orang ayang kau doh. Cabut leh cabut. Joy, Lola dia dan balik wah. Emangnya gua pikirin. Kawan kerabat tekong mah.